Konnichiwa. Watashiwa nama Kansaputri Hakim desu. Yoroshiku Selamat siang teman-teman. Perkenalkan -teman. nama saya Kansa putri Hakim selaku MC pada siang hari ini. Selamat datang dalam acara lektur dan demo bersama Masiyama Osamu, perancangan ilustrasi latar dalam film animasi. Oke, aku mau nyapa dulu nih teman-teman yang sudah mendaftar bergabung di Zoom webinar pada hari ini. Aku lihat wow, ini attendisinya rame ya ya. And number masih climbing up terus, sudah 445. Wow, aku excited banget, aku senang banget lihat angka-angkanya. Oh iya, aku juga mau menyapa teman-teman yang ada di YouTube stream. Halo juga teman-teman yang di YouTube stream. Kalian apa kabar? Aku harap kalian hari ini dalam kondisi yang sehat, semangat, dan fit untuk mengikuti lektur hari ini. Bagi yang kurang sehat, ya segera sehat dan tetap semangat ya mengikuti acara hari ini ya. Karena acara hari ini tuh interesting sekali. Jadi aku akan paparkan dikit ya. Lektur hari ini tuh merupakan rangkaian acara dari Japanese Film Festival Online 2022. Acara ini udah berlangsung dari tanggal 14 kemarin sampai nanti tanggal 27 Februari. Jadi kalian harus stay tune terus ya, baik di website atau di sosial medianya. Selain itu, lektur siang hari ini merupakan hasil kerjasama dari Japan Foundation dan Deskof IKJ. Jadi hari ini kita akan diajak Mas Yama Sensei untuk mengeksplorasi seluk-beluk penciptaan dunia animasi. Tempat tokoh-tokoh utama dari anime atau animasi yang kita cintai itu hidup. Jadi kalau kalian tuh yang suka punya wallpaper di PC kalian atau di laptop atau di HP yang pemandangan-pemandangan anim, mungkin aku yang aku sering lihat ya itu biasanya gambar-gambar dari environmentnya Kimi Nonawa atau Your Name itu aku yakin teman-teman di sini pasti banyak yang wallpaper PC-nya kayak gitu atau seenggaknya pernah punya wallpaper itu jadi hari ini Mas ya Mas Sensei akan ngajak kita nih untuk ngelihat proses kreatifnya ini seperti apa dan apa sih yang melatar belakangi si environment ini kayak gimana jadi teman-teman pokoknya bakal ngelihat deh ini dikupas abis materinya mantap Oke, sebelum aku lanjut lebih jauh lagi, aku mau mengundang perwakilan dari Japan Foundation untuk memberikan kata sambutan. Kepada Ibu Vivi, selaku program Officer Divisi Budaya di Japan Foundation Jakarta, saya persilahkan. Terima kasih teman-teman Kansa dan teman-teman semua yang sudah hadir uh, di acara hari ini. Perkenalkan, saya Vivi, perwakilan dari divisi budaya di Japan Foundation, Jakarta. Uh, secara singkat, ya, mungkin teman-teman ada yang belum kenal dengan JF, gitu, JF Jakarta adalah lembaga laba di bawah pemerintah Jepang, yang fokus kegiatan kami itu ada pada pertukaran budaya in, uh, Indonesia dan Jepang. Dan dalam rangka pertukaran dan kesepahaman budaya ini, kami menyelenggarakan berbagai acara seputar. Pop culture dan uh, kebudayaan tradisional Jepang juga, dan Japanese Film Festival ini merupakan salah satu program unggulan kami yang diinisiasi oleh Japan Foundation Tokyo uh, (JFF). Di Indonesia sendiri sudah diselenggarakan sejak tahun 2016, dan secara offline, ya, dan di beberapa kota tidak hanya di Jakarta saja, namun sejak pandemi 2020, JFF kami. Alihkan, kami ubah formatnya ke online. Nah, kemudian JFF Online 2022 ini spesial banget karena diselenggarakan secara serempak di 25 negara di dunia. JFF Online 2022 ini menampilkan 20 film dari berbagai genre, mulai tanggal 14 Februari kemarin hingga tanggal 27 mendatang. Jadi, teman-teman bisa ngecek di websitenya nanti dan di antara film-film ini kami juga menyelenggarakan beberapa program pendamping salah satunya adalah lecture demo yang uh, kita saksikan hari ini uh, kami harap acara hari ini tidak hanya memberi apa ya wawasan baru mengenai film Jepang animasi Jepang tapi juga buat teman-teman yang uh, menyukai animasi. Semoga acara ini juga dapat menginspirasi kalian semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kansa. Terima kasih Bu Vivi atas kata sambutannya. Sebelum kita mulai acara, aku bacain dulu ya peraturan daringnya. Jadi yang pertama ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli bukan nama perangkat atau nama institusi jadi yang namanya depannya masih ada nim atau mungkin nomor-nomor atau asal uh, sekolah kalian tolong diganti menjadi nama kalian langsung ya jadi kita ngelihatnya juga bisa secara alfabetik dan lebih enak dua semua peserta yang mengikuti webinar melalui zoom bisa mengajukan pertanyaan pada kolom Q&A Moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu untuk diskusi terbatas. Itu ada dua kolom Q&A sama chat, jadi kalau mau bertanya di kolom Q&A ya teman-teman, jangan kebalik ya. Nomor tiga, untuk peserta yang mengikuti webinar melalui YouTube, bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chatroom dengan format tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara ringkas. Dan yang terakhir, di akhir acara kami akan meminta bantuan teman-teman untuk mengisi kuesioner yang nanti dicantumkan di kolom chat. Itu peraturannya dan aku langsung aja memperkenalkan siapa yang siapa nih yang akan membawakan acara hari ini. Jadi hari ini kita ada moderator. Moderator kita hari ini adalah Mas Yudi Amboro, praktisi animasi dan dosen desain pro, prodi desain komunikasi visual Institut Kesenian Jakarta. Selamat siang Mas Yudi. Selamat siang, Kansa. Selamat siang, teman-teman semua. Selain Mas Yudi, kita ada Mas Andri Setiawan, selaku penerjemah untuk Mas Yama Sensei pada hari ini. Selamat siang, Mas Andri. Selamat siang. Baik, tanpa berlama-lama lagi, aku akan serahkan acara kepada Mas Yudi. Silakan, Mas Yudi. Baik, terima kasih, Mbak Kansa. Baik, sebelaku moderator untuk hari ini, tentu pertama-tama, izinkan saya menyapa Mas Suyama Sensei. Apa kabar Mas Suyama Sensei? Semoga sehat-sehat. Mas, Mas Suyama Sensei, konnichiwa. Ogenki desu ka? Halo Indonesia, konnichiwa. Mas Suyama Osamu desu. Selamat siang teman-teman di Indonesia. Saya Mas Suyama Osamu. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan, jadi nanti setiap pertanyaan atau setiap uh, yang saya sampaikan nanti perlu diterjemahkan dulu oleh Mas Andri sehingga memang uh, butuh waktu. Kemudian tentunya izinkan juga saya menyapa audiens dimanapun anda berada, semoga baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin saya akan menjelaskan dulu bahwa acara seminar hari ini akan dibagi ke dalam dua segmen. Segmen pertama adalah lecture dan live demo, dan kemudian akan dilanjutkan ke Segmen kedua yaitu segmen Q&A yang tadi aturannya juga sudah dibacakan oleh MC dan nanti juga akan kami ingatkan kembali. Oke, tanpa membuang waktu lagi, tentu saya pertama-tama akan membacakan dulu sedikit riwayat singkat Mas Uyama Sensei yang saya yakin teman-teman audiens kalian sudah cukup tahu ya, tapi buat yang belum tahu. Mas Uyama Sensei ini adalah seorang sutradara seni animasi dan juga profesor di Digital Hollywood University dan juga tentunya dikenal sebagai seorang background artis untuk animasi. Tahun 1999, beliau bergabung dengan studio Ghibli atau studio Jiburi. Kemudian tahun 2009, mendirikan perusahaan bernama Inspired. Beliau juga terlibat di film-film yang saya yakin audiens semua sudah paham ya sebagai sama-sama penggemar anime yaitu karya-karya sutradara Hayao Miyazaki seperti Spirited Away, kemudian Ponyo dan lain sebagainya. Juga film-film lain yang lebih modern atau lebih baru seperti The Girl Who Leapt the Time, kemudian ada Your Name dan Made in Abyss. Beliau juga menulis banyak buku Mengenai teknik seni dan juga memiliki akun Twitter, tentunya ya, yang bisa audiens atau teman-teman ikuti, follow ya @masuyamaosamu. Sampai saat ini sudah diikuti oleh sekitar 90 orang. Baik, mungkin saya langsung saja serahkan atau sampaikan dipersilahkan kepada Mas Yama -sensei untuk memulai segmen pertama dari acara ini, yaitu lecture dan live demo. Mas Yama -sensei, kami persilahkan. Mas Yama Sensei, dodo. Hai, eh, minasan, konnichiwa. Kiowa, eh, minasan to no jikan o sugoseru koto totemo ureshiku Teman-teman, selamat siang. Senang sekali hari ini saya bisa menghabiskan waktu bersama teman-teman di sini. Eh, 今、紹介にありましたように、私は、アニメーションの背景美術の仕事を続けています。私、ja se uh, ja eh, は、アニメーションのの仕事を続けています。私は、アニメーションの術とケイの仕事を続けています。私は、アニメーションのの仕事を続けています。のアニメーションは、一つのユニークな特徴を持っていると思います。日本のアニメーションは、アニメーションビジットは、アニメーションは、アニメーションビジは、アニメーションのミーキ それは日本のアニメーションの作品が誰もが知っている昔話とかおとき話ではなくてそれが漫画原作も含めて作家の作り出したオリジナルの世界観であるということです。 Uh, artinya film-film animasi Jepang bukan mengambil dari cerita-cerita lama yang udah banyak kita kenal tetapi kebanyakan adalah kisah-kisah original, cerita-cerita original para uh, artisnya sendiri. Sorekara, eh kodomo dake no mono anak de naku anak no sakuhin ga no mo, eh Nihon no no Selain itu, film animasi di Jepang bukan hanya dibuat untuk anak-anak, tetapi ada banyak juga animasi yang dibuat khusus untuk orang-orang dewasa. Eh eh Karena itu, uh, background di Jepang kebanyakan adalah background-background yang uh, realistis. Sunatame, eh 詳実的に風景を表現するという技術が非常に発展しました。 karena itu teknik untuk menggambarkan background yang realistis itu semakin berkembang di Jepang. Eh, Hari ini saya ingin memberikan sedikit pelajaran uh, soal bagaimana cara menggambar uh, background yang realistis tersebut dan disertai beberapa contoh dari saya. coba と画面共有をして皆さんに画像を見せていきます。In はい eh, こちらの背景は Made in Abyss の絵です。Untuk, uh, eh, 作品を作り始めるときに背景のスタイルを探るために書かれたものです。

Uh, yang saya eksplorasi ketika siang juga ketika malam. Eh uh, masih dari judul yang Sama. Saya juga menggambar background yang sedikit terlihat seperti dunia lain. Ini adalah rough yang disebut, Uh, yang tadi saya tunjukkan disebut rough board. Dia uh, gambar sementara untuk mengeksplorasi uh, background Dan yang pada akhirnya akan difinalisasi uh, Berikutnya saya ingin menunjukkan uh, background yang uh, sedikit memiliki nuansa Jepang Eh, これはミオリノモリという作品でそのイメージボードになります。イニイメージボードはカリをヤング・ブルミオリノモリ。日本の山奥の地方を舞台にしたものです。カリア・イニ、マンジャディカン・パグヌガンのパダラマンジャパンのサバゲセティニア。 Eh ini saya juga menggambarkan mobil-mobil sebagai background supaya saya bisa menangkap keseluruhan gambar background tersebut mata agendainoho mach kadang saya juga harus menggambar background yang menunjukkan keadaan sehari-hari di Jepang またこのように鉛筆で舞台のデザインを決める美術設定というお仕事もあります。Kad ang kad ang saya juga harus これらの背景は、えー、その場に行って書いたわけではなくその想像で Eh, Semua gambar-gambar ini bukan berarti saya pergi langsung ke tempatnya kemudian menggambar. Uh, kebanyakan adalah gambar yang saya buat berdasarkan imajinasi. Eh, そこに, eh, か, uh, bisa menggambar uh, menggunakan imajinasi berarti di dalamnya ada sebuah uh, peraturan, ada sebuah teknik. でこういった絵がどのように描かれているのか、そして、えー、その前にどういった考え方で描かれているのかについて説明していきます。Skaransaya Inimanjalascan, in Bagemana Gamber Gamber Inidipuat, then Bagemana Kita,、uh, Bagemana、uh, Jalan Pikirkita, Sampakita, Visaman Gamber Saportato、はいえー。まず、私たちは絵を描くときに 感覚の前に、eh, 理論によっても、eh, 絵を描くことがありますね。で、最初のうち、この感覚と理論というのはどっちを選んだらいいんだろうと、eh, 迷います。パデアワニャキタカベニャカンマガバルマングナカンイントゥイシー、トタピパデサトディティクタートントウ、キタカンマミリキテオリジュガ、デンパデディティクタースブ Uh, dan akan eh, 最初このように議論と感覚がとても対立しているように感じることがありますアワニャテオリーダンイントゥイシトゥルリタンしかしこの感覚と呼ばれているものを、eh, 詳しく見ると Eh, 錯覚と,それから, Tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi Sebenarnya di dalam intuisi itu Ada uh, ilusi dan ada inspirasi di dalamnya Terutama pada saat kita masih pemula uh, Di dalam intuisi itu yang paling banyak uh, Ada lebih banyak ilusi そこに対して理論を学ぶことでこのインスピレーションとそれから錯覚を分けることができます。その結果、錯覚を除外することができ、最終的に理論という土台の上に これが、この理論を学ぶ必要がある理由ですね。今日は、パンティング・ジュガー・ウントマン・プラジャー・テオリー・デ・ラム・ガバル。この理論を学んで要くと理 どういったものの見方ができるのかということを説明します。ロキタ・ブラジーこちらの左のように風景を見ているときに、普通の人は

Uh, lihat kita. Misalnya uh, kita bisa menyederhanakan gambar-gambar uh, pohon. Mata, eh, Selain itu, kita juga bisa membedakan uh, pohon mana yang ada di tengah, pohon mana yang ada di tempat yang jauh, dan pohon mana yang ada di dekat kita. Eh, Eh, この写真で見ると、あまり、eh, わからなかった光と影の境目を意識することで、このように黄色いエリアとブルーのエリア、光が当たっているところと影のエリアを区別して見ることができます。 tidak terlihat berbeda, kita bisa mengelompokkan mana yang terkena cahaya dan mana yang tidak terkena cahaya. Cara mengamati sesuatu ini menurut saya uh, sama dengan berbagai macam uh, mata pelajaran. 1一つの絵にはたくさんの要素があって、それが複雑に絡み合っています。Ar, ing, uh, しかし、それらの要素を整理すると、このようにピラミッド構造になっていることがわかります。 mulai mengelompokkan bagian-bagian tersebut, komponen-komponen tersebut, kita bisa mengelompokkan komponen itu ke dalam piramida seperti ini. Pada saat kita melihat gambar, yang paling amati, yang pertama kali kita amati mungkin goresan kuas. Tapi, di dalam gambar, yang paling penting adalah konsep dan 設定といったものでタッチは一番重要ではない要素ですこの表面的に見えているタッチよりもこの下の土台がしっかりしていないと上に行くほどいくら描いてもよく完成した絵にはなりません Jadi meskipun kudesan kuasnya sempurna tetapi kalau bagian dasarnya uh, fondasinya tidak kuat Seberapapun kita menggambar gambar yang kita kerjakan itu tidak tidak akan bisa terlihat sebagai gambar yang uh, sempurna, gambar yang bagus. Eh, contohnya eh konsep to また例えばドラえもんを描きたいのにドラえもんの輪郭を真っ赤に描いてしまっては絶対にドラえもんのキャラクターにはなりません。 Misalnya lagi kalau kita ingin menggambar Doraemon tapi kita menggambar outline-nya dengan kotak-kotak tentu tentu dia karakter itu tidak akan menjadi Doraemon. Hai. Sunato, eh ya, eh iro o seikaku ni Doraemon karena kita sudah salah garis outline-nya, meskipun kita menggambar cahaya dan bayangannya benar, ataupun warnanya benar, kita tidak uh, karakter tersebut karakter tersebut tidak akan terlihat seperti Doraemon. Uh, eh, piramida tadi ingin saya tunjukkan sedikit uh, ke dalam いはいえー、まずこのように外側の輪郭、アウトラインが来ます。ますそれからこの内側にあるラインですね。明るいところ、光が当たっているところと影のライン取りが非常に重要です。 Setelah itu kita perlu mengambil garis yang membedakan mana yang terkena cahaya dan mana yang tidak terkena cahaya この2番だけで, eh, uh, biasanya yang berhenti sampai di nomor 2 adalah mangga kemudian di nomor 3 kita akan memberikan warna de

Setelah itu kita perlu menentukan warna benda yang sedang benda yang sedang kita gambar. Misalnya kalau daun berwarna hijau atau apel berwarna merah. Jadi kita menentukan warna-warna masing-masing benda. Dan yang terakhir adalah komponen yang paling sering kita lihat, yang paling mencolok, yaitu goresan kuas. ではこれらの、えー、法則を、えー、実際の絵を描くプロセスに、えー、重ね合わせてちょっと見てみます。まず最初の段階は、えー、線画ですね、アウトラインです。 Kita menggambar outline atau garis-garisnya dahulu Yang paling penting dalam menggambar garis ini adalah Kita harus menentukan mana yang ada di depan dan mana yang ada di belakang Contohnya, kita lihat gambar ini Misalnya coba kita periksa uh, gambar yang ini. Kono batu no case dato, yama no ryōsen Dalam contoh yang buruk, teman-teman uh, bisa lihat, masing-masing garis pegunungan sama sekali tidak menyentuh uh, satu sama lainnya. Mereka terpisah-pisah. で、グッドの方は、eh, 手前の山とそれから奥の山、それぞれ、eh, 交わるポイントがありますね。Oh baik, ang, uh, uh. このように、手前の山と奥の山が接するポイントがあります。 Dengan ini, seperti yang ditunjukkan, ada dua titik poin, di mana garis pegunungan yang ada di belakang bersentuhan dengan pegunungan yang ada di depan. それから、このように横に並んだ山に対して、縦方向の木をこのように置くと、さらに奥行きがはっきりします。<susuk> Setelah itu, di depan garis-garis uh, horizontal si pegunungan itu tadi, misalnya, kalau kita taruh satu pohon, uh, satu uh, ilustrasi yang vertikal, kita semakin bisa melihat mana yang ada di depan dan mana yang ada di belakang. Ini poin yang perlu diperhatikan pada saat kita menggambar outline. ではこのアウトラインに、えー、色をつけていきます。あステラ outline, まず空です。空は空の下の明るい色とそれから上の空の暗い色の組み合わせです。

Uh, fungsi untuk menggambar, untuk menaruh warna secara gradasi. Tetapi di sini saya sengaja menggunakan layer yang berbeda supaya nantinya bisa disesuaikan dengan mudah. それから, eh eh Setelah itu, uh, warna untuk awan. このようにまず、えー、シルエットで物の形をはっきりさせていきます。そのようマシン・マシン・ブンダシルエットそれぞれ金形と円形で別のレイヤーになっています。 Uh, semuanya untuk yang pemandangan yang ada di belakang dan pemandangan yang ada di depan, semuanya saya menggunakan layer yang berbeda-beda. Eh eh, kemudian saya tambahkan warna tanah, eh, 草の色, warna robot, dan warna warna setelah itu warna daun di pohon eh, kemudian garis-garis warna ranting. Uh, seperti ini, kemudian uh, garis-garis warna ranting. Hai. Uh, komponen gambar. 山の色は結局葉っぱのこの絹が遠くにある色ですのでまずはこの葉っぱと同じ色でこのように塗ります。パタマワグヌニャ、ウンキンタリア・サマ・デナ・ワナ・ポ・ホン、カナ・サヤ・アンガ・プリクヌニャ・デバャ・スカリポ・ホン、ジェディ・ダウン・ダウャ・サヤ・ブリそれから これをベースに明暗をつけていきます。明暗をつけるときにええええええええええええええええええええええええ

Uh, adalah benda-benda yang terkena cahaya banyak Yang sebelah kanan uh, bisa dibilang backlight Karena yang terkena cahaya lebih sedikit daripada bayangannya Jadi luas bayangannya lebih banyak, lebih besar daripada luas yang terkena cahaya

Kichinto, eh, to, eh toいったことが, eh eh kalau kita memperhitungkan bentuk-bentuk uh, dasar tadi, kita bisa memperhitungkan bayangannya bentuknya seperti apa dan kita bisa membuat bayangan yang tepat untuk benda-benda tertentu. でこの光と影の付き方をさっきの風景に応用させてみましょう。今日は遠くの風景アらまずシカン、ましょうンカでは、トーの風景からまず見てみましょう。 Eh, eh, 山というのは、まあ、このようにピラミッドのような形で捉えることができますそう、uh, er so、すると光が来たときにこのように三角形の影のパターンの集まりで Karena itu misalnya kalau ada cahaya dari sudut kiri atas Berarti uh, bayangan yang terbentuk uh, Pasti akan berbentuk seperti segitiga yang ada di gambar Kita coba aplikasikan cahaya uh, hal yang sederhana tadi ke dalam gambar, dan akhirnya kita bisa mendapatkan gambar pegunungan seperti ini. それから, eh eh, gambar, kitaは... gambar yang ada di bagian depan pun kita coba perlakukan yang sama. Untuk pohon, 木はこのボールとそれから円柱の組み合わせで考えられます。そうすると光が来るとこのように,ように大きく三日月型の影、 Kalau ada cahaya dari atas di bentuk bolanya akan terjadi satu bayangan yang berbentuk seperti bulan sabit. Terus yang ada silinder di bawahnya bayangan si bola yang ada di atas itu juga akan terjadi di bawah. Kakudo to awasete jemen ni setelah itu uh, sejalan dengan cahayanya tadi Bayangan yang sama juga akan terjadi di tanah tempat uh, pohon itu berdiri Tempat bola dan silinder itu berdiri Kiwa, kiwa, Uh, pohon yang sebenarnya uh, tentu bentuknya tidak cuma berupa bola dan silinder saja, dia bentuknya lebih kompleks. Eh Tapi cara pikirnya uh, sebenarnya sederhana. Eh uh, bayangkan saja di dalam satu bola yang besar itu ada lebih banyak bola lagi dan ada lebih banyak bola lagi. そうすると全体的には三日月型の影ですが飛び出た部分に光が当たったりあるいは光の中でもちょっと影になる部分がこのようにランダムに生じます。 Dengan itu bayangan-bayangannya akan saling bertumpuk seperti ini. Ada yang terkena bayangan, ada yang tidak terkena bayangan juga. Semuanya bentuk sederhana yang dijadikan satu. で,それを... <s Para u�man motokan> ee, Kalau kita berikan bayangan di pohon sesuai dengan uh, cara tadi, uh, bentuk bayangan di pohonnya jadi seperti ini.

このようにジグザグの流れで、影がついています。Lihat, uh, ar, lihat, uh, このようにほとんどの部分は r u m p u t young b a y a m a n e Sebagian besar rumput ini sebenarnya tidak ada bayangan, tetapi uh, kita bisa pilih bagian-bagian di mana kita bisa menggambar bayangannya dan kita uh, gambar bayangan itu kita ambil bagiannya secara zigzag. Dengan demikian kita bisa uh, menggambarkan uh, rumput. 雲にももちろん影があります。そし、ah、雲の影は、やはりこのボールが集まった形をイメージして影をつけます。ん。日は、サマスパティポ・ホンダディ Kita membayangkan bahwa awan adalah kumpulan bola-bola. Uh, selain itu, uh, untuk penempatan awan juga ada uh, sedikit yang perlu diperhatikan. Eh, tuh, ke satu, orang jadi, jaga jaga, no o sama seperti rumput, uh, kita bisa membuat uh, aliran awan-awan uh, tersebut dengan bentuk zigzag. Selain itu, uh, kita juga bisa membuat awan-awan yang seperti yang dilingkari. Uh, mereka adalah awan yang... Uh, sampai keluar ke batas frame gambar. Dengan demikian kita bisa menggambarkan bahwa pemandangan ini nggak berhenti di satu layar saja, tetapi dia masih uh, panjang, masih uh, masih lebar lagi. Mata, kumo wa, shita no hou, kono hen Selain itu untuk uh, awan, misalnya awan yang sedang dilingkari itu bentuknya uh, datar, bentuknya pipih. Eh, uh, naiknya semakin ke atas bentuk awannya semakin uh, melebar. 真上から見ると、雲はこのように、四方に広がった形をしています。反対に地平線の近くあ雲はある高さになって雲ができる、のでそこのら、があ Sementara awan yang ada di dekat uh, garis horizon uh, Bentuk awannya yang ada di bawah itu lebih datar eh Terus awan yang ada di tengah-tengah itu Dari yang ada di atas sama yang ada di garis horizon uh, Yaitu yang ada di antaranya Bagian atasnya これで全体がアニメの、えー、セルのキャラクターのように明るいところとそれから影のところ2色で塗り分けられています。今日のアニメのアニメのアニメのアニメのアニメのアニメのアニメのアニのアニメのアいメのアニメのののアニメ Kita bisa membedakan mana yang kena cahaya dan mana yang menjadi bayangannya. Tapi di sini kita punya satu masalah. Tapi kita punya satu masalah. Bisa teman-teman lihat. Gunung yang ada di tempat yang jauh, gunung yang ada di sedikit lebih depan, bahkan pohon yang ada paling dekat dengan kita pun semuanya menggunakan warna yang sama. Untuk mengatasi ini uh, ada satu uh, prinsip namanya uh, perspektif udara. 今、こちらの図で見すと<果>近、ini, 近くのレイヤー、中ぐらいの距離のレイヤー、遠くのレイヤーに分かれています。 Kita bisa membagi, uh, layer gambar ini, membagi layer pemandangan ini, eh, menjadi tiga, yaitu layer yang di depan, layer yang di tengah, dan layer yang di belakang. Kalau kita melihat Uh, pemandangannya sebenarnya Semakin pemandangan itu semakin ke belakang Tentu di tengah-tengahnya semakin ada Banyak udara uh, yang ada Di antara si orang yang melihat dengan Pemandangan yang sebenarnya Kalau begitu uh, Di antara pemandangan yang jauh dengan pemandangan yang ada di tengah, saya coba memasukkan satu filter berwarna biru. Eh, Setelah dimasukkan filter warna biru, jadinya seperti ini. Ini ada satu uh, layer biru yang kita tumpukan saja. 今度は中くらいの距離のレイヤーと近くのレイヤーの間にブルーのレイヤーを入れてみます。プリンるとこンサマ、じでマねカンラギ、サトフィルビル、アンラパマンダガン、ン、アデディテン、デン、ン、パン、ン、ン、アデディパリン、ン、 Uh, seperti ini. これも半透明でブルーがかぶさっています。Yang, uh, この遠くの、えー、ブルーとそれから近くのブルー、どちらも同じ色です。ただ、この、えー、中ぐらいの位置にあるブルーのレイヤーの透明度が、えー、低いく低く。 Uh, warna birunya sebenarnya warnanya sama cuman uh, warna filter biru yang ada di tengah uh, ini ke uh, transparannya sedikit lebih berkurang daripada transparan yang ada di belakang mononoirowa sakitdo mata ke karena katanikono 空気遠近のフィルターを入れるだけで距離感が出ますね。ウワナブンタディガリア、タマワナタピ、タママスカン、ウダディ、ワナタリハブで、この、まあ、最初に決めた、えー、それぞれの、えー、この草の色や 葉っぱの色で注意するポイントがあります。トロスライト、ウントフォアナ、ロボット、ダノワナ、ポホン、アデスビキ、タリアン、プルト、マンマンド、ハティカン。特に自然物は、実際の印象よりもかなりくすんだ、落ち着いた色をしていることが多いです。 Rata-rata benda yang ada di dunia nyata itu, warnanya sedikit lebih kusam dibandingkan uh, yang warna yang kita pikirkan. Eh, 1 kita 000 mengambil Satu daun pohon saja Dan kita perhatikan warnanya Mungkin uh, warna daun tersebut Terlihat uh, cantik dan mencolok cantik eh 周りの風景と一緒に見たときに、周りの風景の落ちた影、それから雲の白さ、さまざまな色が周りにあると、それと比べると、意外と落ち着いた色であることがわかります。例えば、このミサニョキタガブンカンワナヒチョウヤン、マンチョロクタディティングンワナワナライン、ミサニョワナバヤングン、ワナチャハヤ、トロスワナプティニアワン、 Warna yang tadi terlihat mencolok bisa jadi terlihat sedikit lebih kusam daripada uh, yang kita anggap tadi. point Tadi kita sudah memberikan bayangan seperti uh, yang sudah ditunjukkan, dan sebenarnya di sini juga ada satu hal yang perlu diperhatikan. この影のレイヤーをずらしてみると、このようにブルーの半透明のものです。<noise> これは先ほど説明した指揮下カラーバリューと呼ばれるものです。 Ini yang seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini adalah nilai dari uh, warna itu tadi. Eh uh, di sini kita menggunakan bagian yang cerah kita menggunakan warna kuning pudar, sementara yang bagian bayangannya kita pakai warna biru. よくあるイメージだと影というものが全部光が当たっていなくて黒だと思っている人が多いです。<noise> しかし実際はこの直接光がいい。

misalnya kalau pada siang hari uh, warna langit akan terpantul dan kemudian uh, jadinya seperti itu dengan uh, prinsip ini kita coba memberikan warna sesuai dengan benda masing-masingnya. で今載せた固有色はこのようにモンの色が半透明でこちらにかぶさっていますね。この下の光の色つまり明るい側が薄い黄色影側がブルーこれを変えずに例えば 少し色っぽいグリーンにしたいときは、このように、ものの色のレだけ、イヤーだけ変えればいいわけですつまり、表面的に見えているものの色というのは、こういうふうに jadi uh, warna benda-benda yang sebenarnya kita lihat itu adalah gabungan dari dua prinsip yaitu warna benda saat dia berwarna putih saat dia terkena cahaya dan bayangan uh, setelah itu warna benda itu sendiri yang ditumpukan di atasnya でこの指揮、eh, をベースにこのように固有色を重ねるやり方ともう一つあります。ジェディア・ダ・ウントマー,ー・ネブンダ・アンダ・サト・チャん。イアン・タディ・ジん。ラスカン・ヤイト・ワナ・チャハヤ・ディ・ん。ンポカン・ガン・ワナ・ベンダ・イト・タピア・ダ・サト・ラギ・チャん。イアン・イン・ん。うん。ある程度、背景を書き慣れてくると、こちらの色を kalau misalnya teman-teman sudah berpengalaman banyak dalam menggambar background lama-kelamaan kita akan semakin terbiasa dengan pewarnaan jadi kita makin tahu warna bagian warna cerah itu akan jadi seperti apa snow bywa saya bakarihono Iidowo nerima Uh, kalau kita sudah hafal, eh, yang pertama kita bisa taruh warna yang cerah dulu, warna cahayanya dulu. Setelah itu uh, kita tumpukan bayangannya dengan warna biru. Ini eh, style Uh, untuk uh, layer-nya layer ini sebenarnya layer yang sedikit uh, transparan jadi dia semi transparan. Uh, dia uh, di apa ya? Uh, layer di dalam mode multiply. Eh Uh, dalam pekerjaan nyata, dalam pekerjaan sehari-hari, uh, seringnya dia menggunakan uh, teknik yang sebelah kanan. ini, 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 biru ini, tapi dengan kita mengubah warna biru tersebut, kita bisa mengekspresikan uh, suhu udara saat itu juga. Misalnya, saya coba mengubah warna biru tadi sedikit lebih hijau. Soal itu, sedikit hangat dengan demikian, mungkin teman-teman bisa lihat uh, suasananya terlihat sedikit lebih hangat. Dengan uh, demikianlah kita bisa mengekspresikan uh, suasana dingin atau suasana hangat. Dengan mengubah warna bayangannya saja. Jika Anda menggambarkan背景, Anda akan warna-warna Dengan dasar tadi, uh, saya coba uh, memberikan, uh, mengubah-ubah warna uh, sesuai dengan prinsip yang tadi uh, saya sudah jelaskan. 例えば今、雲は、えー、ベースとそれから影で構成されています。ミサニアワニタディ、ディリダリドアバギアン、イトバギアン、ンバギアンバン。この光と影の部分を レイヤー、バ統ンチますニア、バキンチバンバこのように、ク、えー、雲の配置チや大きさ、バランスをきちんと決めた上で、最後に、このような雲のタッチを加えます。サトラハマントカポシシー、 posisi awannya uh, saya coba berikan uh, stroke supaya bisa membentuk awan. Uh, ini salah satu tool yang ada di uh, Photoshop. Jadi untuk uh,

untuk awan yang ada di atas uh, sedikit ditarik lebih panjang uh, untuk uh, alat tersebut, sementara si uh, awan yang ada di bawah uh, saya ta, saya menariknya tidak terlalu panjang. Uh, kenapa saya melakukan itu? Kenapa saya このボケ幅が例えばここが5 0ルあったとします。あ、ミサニア、アワニアンアデディアタス、イニ、タンパッディア、ノブレベリトス、ミサニア、アンガプラリマクロメタル。そして、この下の雲になると、すごく遠くの位置になりますね。サマキンカバワ、アワンイニトントポシシニャ、サマキンマンジャオ。そうすると、上の方では、 これぐらいの幅が5 0ルだったに対して遠くの方はこれぐらいが5 0ルの幅になるわけです。これが、えー、このボケ幅を上の雲と下の雲で変える理由です。

Dengan warna yang tadi sudah kita tentukan, uh, saya ingin menyatukan layer-layer tadi dengan sedikit mengaburkan garis-garisnya. Ma,

明るい色と暗い色, nah untuk pohon uh, sekarang uh, pohonnya terdiri dari dua warna yaitu warna yang terang dan warna yang gelap Saya ingin menambahkan satu warna lagi. 今、明るいところだけ、このようにちょっと抜き出しました。今、明るいくらいの2色ですが、この明るい側の色と影側の色の中間の色を作ります。今、サイヤモンブワあホワナ、ヤン、アディティタナトンがホワナ、トラン、ドン、ワナ、グラ Jadi ini adalah warna ketiga. Eh, warna yang sedikit uh, kemerahan. Jadi saya sedikit memasukkan unsur merah ke dalamnya. この色が部分的に光と影の中間の位置に入ってきます Uh, warna ini uh, sedikit uh, kita selipkan di antara warna yang terang dengan warna yang gelap, jadi ada di antaranya. Eh yang paling penting di sini adalah jangan sampai kita mengubah uh, warna cahaya bagian yang terkena cahaya dengan bagian yang jadi bayangan jadi warna dua warna dasar itu tidak kita ubah kumu kita ちょっと柔らかい部分を作ります。Pun, uh, tadi, ian, uh, このツールは絵の具が滲んだ感じを後で再現できるので便利です。このツールは絵の具が滲んだ感じを後で再現できるので便利です。このツールは絵の具が滲んだ感じを後で再現できるので便利です。このツールは絵の具が滲んだ感じを後で再現できるので便利です。このツールは絵の具が滲んだ感じを後で再現できるので便利です。このツールは絵の具が滲んだ感じを後で再現でき 部分的に柔らかいところを作ったら、うん、ここから。 kalau kita sudah menghaluskan beberapa bagiannya Setelah itu kita akan mengatur bentuknya akan saya coba gambar mulai dari sini. 一部先ほど作った柔らかい、ボケたところを残しながら書いていきます。サイモンガバティングリキットにバギンバギン、ンタィ、タタリ、タカブ

とこの地面の境目はよく出てくるモチーフです。あ、うんと、ロンポトロンポテいアン、アンダバギアン、バタス、アンタラジャーラン、リュンロンット、えっと、ジその時に、えー、よく、失敗しやすいパターンを説明します。最初は、ディキテリタタタンタン、バギアンマナヤン、 kita sering uh, gagal. Misalnya di sini ada warna tanah. Di sini Kita ここがまっすぐ揃ってしまうことがありますでも実際の、uh, 草は、まあ、切り取ったばっかり以外の時はこのようにまっすぐ分かれていませんね Tapi sebenarnya uh, rumput yang sebenarnya yang ada di dunia nyata selain pas dia setelah dipangkas tidak mungkin dia tumbuh secara uh, dalam garis lurus seperti ini. Jadi, di sini saya coba uh, menjelaskan bagaimana saat bagaimana keadaan rumput itu saat dilihat. ミ、uh, のトクサノサカエメオコノヨニハキリサセナイディキタチョバウントキダマナリクサトガリスロロスアンタラジャランディナロンポトコノヨニオキナシマヤハントナド

Dengan demikian, garis batas antara si jalan dengan rumput-rumput itu Jadi semakin jauh dari bagian rumput yang utama, semakin kecil dan semakin kecil uh, Jadi kita bisa pakai penyebaran rumput yang seperti itu ですので、えー、草をきちんと分けるのでなく、うん、土と、それから草をわざといじまりさ,、えーえー、させます。そうすることで、自然な、うん、このような道が描けます。 Karena itu, jangan langsung membelah bagian tanah dengan bagian rumput secara jelas. Kita bisa menyampurkan warna tanah dengan warna rumput kita, campur jadi satu, supaya bisa menciptakan gambar yang lebih realistis.

Eh eh uh, sama seperti rumput tadi, uh, saya tidak akan membagi cahaya dan bayangan secara uh, jelas. Saya coba uh, mencampurkan um, bagian-bagiannya supaya tidak terbagi uh, dalam satu garis lurus.

一番遠くの山でも同じようにします。最後に、このような山は、パーで、グルニアのディカルに行く。 Uh, sekarang rumputnya uh, seperti yang teman-teman lihat terdiri dari dua warna warna yang cerah dan warna yang gelap untuk bayangan dan sekarang saya ingin menambahkan warna yang ada di tengah-tengah tersebut 大体ものの色は、えー、この 4, パターン4段階で、えー、ほぼ描くことができます。あ、uh,、ワーナー、ウントパワーナーアン、ラタラタピサ またこの影の方の色に反射光を加えます、uh, in ang, 今ブルーの色が半透明で Uh, sekarang uh, ada satu layer biru yang semi-transparan yang saya tumpukan di atasnya. Uh, jadi ada satu pantulan uh, dari tempat yang berlawanan dari cahaya datang. 最初に微妙な色を塗って描くのではなくて、はっきりした色を描いてから、後で透明度などで調整します。ジェディは、サイティダ・マングナ・カン・ワーナ・ヤング・ランソン・タラン、タピ・サイヤ・マングナ・カン・ワーナ・セミ・トランスパラン、トゥム・アメリカン・チャハヤ・ヤング・ディパンド・オカニト。 このように、まず、タッチを考えるよりも、ものの色の仕組みやその配置を考えてあげることが大事です。今日は、私たちのコースを考えてあげることが大事です。私たちのコースことが大事です。私たちのコーことが大事です。私たちのコースを考えてあげることが大事です。 まわりと間違えやすいんですが、この幹の色ですね。わりとはっきりした鮮やかな茶色で描いてしまうことが多いです。しかし、実際の幹の色はほとんどグレーに近い落ち着いた色をしています。 warna batang pohon uh, adalah warna coklat yang sedikit keabu-abuan, uh, warna yang sedikit lebih lembut. Dengan memikirkan warna-warna tadi, uh, misalnya warna rumput dengan warna tanahnya, Uh, semakin dekat ke pohon, kita bisa menggunakan warna yang semakin mendekati warna daun pohonnya. Eh, uh. Uh, untuk yang perspektif udara tadi, untuk gambar-gambar yang ada di paling depan, uh, tadi kita tidak menambahkan perspektif soal udara, tapi sekarang saya ingin menambahkannya juga. Kino eh Saya ingin menambahkan uh, perspektif udara dengan uh, pohon sebagai batasnya jadi yang di belakang pohon sama yang di uh, depan pohon. Uh, semakin jauh, di tempat yang jauh Semakin uh, ada filter udaranya Kemudian uh, Dengan sedikit menurunkan uh, Transparansinya uh, Kita bisa mengatur uh, Seberapa jauh udara tersebut 最後に、えー、アクセントで木の葉っぱのハイライトを入れます。このピアントは、このピアントは、ハイライトは入れすぎないようにするのがポイントです。私はハイ入れすぎないようにするのがポイントです。 ハイライトもそうですが、えー、はっきりした色合いでまず明確に描いて、後で透明度、レイヤーの透明度で調整すると非常に描きやすいです。スパイアルビカンパンダラムハイライト、サマくパルティタディ、ギタビサムガンバにニアパタでティングのワーナーヤングジェラストゥル、マルスライト、キタサソイカンドゥンマノロンカン、トランスパランシニア。

では、えー、今日説明したことも含めて、今度は Q&A に入っていきたいと思います。Uh, termasuk dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan uh, silahkan disampaikan. Pak Yudi, silahkan. Ya, terima kasih, Mas Andri. Mas, mas Uya, ya, Mas Sensei. sensei Jadi, secara sederhana, saya dari tadi mengikuti demo yang disampaikan oleh Mas Uyama Sensei ini bisa dibilang mudah diikuti, artinya kita cukup jelas ya, tapi sulit dikuasai karena terlihat sekali gitu betapa eh, yang muncul itu sebenarnya pengalaman dari Mas Uyama Sensei selama bertahun-tahun berkecimpung di bidang ini. Sebelum kita beralih ke segmen eh, Q&A, Ijinkan saya membuat kesimpulan yang barangkali nanti kalau Mas Andri sampaikan ke Mas Yasema Sensei ada yang bisa ditambahkan atau ada yang keliru. Untuk lekturnya, kesimpulannya adalah walau intuisi atau mungkin bakat ya penting dimiliki sebagai modal dasar seorang artis atau seniman, penguasaan teori menggambar atau melukis juga menjadi hal yang penting sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh calon maupun background artis animasi pemula begitu juga kemampuan memahami komponen sebuah gambar dengan baik harus dikuasai sebagai teori dasar menggambar untuk seorang background artis animasi mau disampaikan dulu ke Mas Yama Sensei Mas Andri silakan. saya uh, ingin uh 理論的なところも私たちは身につけないといけません。とあとは、絵の要素も身につけないといけません。はい、追加したいことあったりしたらどうぞ。あ私の方からの追加ですかそうですね。はい。 そうですね、先ほどお見せしたのは、この絵の仕組みというものを順番に説明していきました。<noise> 実際の風景を見ると、すごく複雑なものでも、単純な法則の掛け合わせであることが分かりますね。 Uh, dengan melihat tadi kita bisa tahu bahwa gambar yang kelihatannya rumit pun Sebenarnya kalau kita telah lebih lanjut adalah gabungan dari hal-hal uh, yang sederhana Dan Uh, sama sih dengan apa yang kita hadapi sehari-hari. Sebenarnya kita pada saat melihat sesuatu yang ter, suatu masalah tertentu, kita seringnya uh, menganggap masalah itu terlalu rumit. Eh, tapi sebenarnya cara uh, kerja uh, gambar yang ada di dunia ini sebenarnya uh, sangat mudah, dan bagi dia itu uh, konsep itu adalah sesuatu yang uh, indah. うまく書けないで悩んだときは、この、えー、どうやったら、えー、単純に、もっと本質をつかめるんだろうということを考えながら、えー、ものを観察してみてください。私はミサイニャとマンタマンスタック・ワクトムンガンバー、カソリタノットムンガンバーの時に、ビサ・バリクラギクアワー、キラキラ・ギマナシ、ソパイア・サイア・ビサ、 melihat gambar ini sebagai sesuatu yang lebih sederhana. Jadi melihatnya jangan terlalu bagian yang rumit dulu. Gitu. Sudah? Baik. Jadi kesimpulannya penyederhanaan adalah hal yang penting ya untuk dikuasai. Baik, kita langsung saja beralih ke sesi atau segmen tanya-jawab Q&A. Seperti biasa, kita akan membuka sesi Pertanyaan, audiens teman-teman bisa bertanya melalui kolom chat atau Q&A. Jangan lupa menambahkan identitas penanya ya seperti nama dan asal. Karena uh, identitas tersebut diperlukan sebab akan ada giveaway dari panitia untuk penanya yang beruntung. Baik untuk itu uh, saya mulai dulu dari pertanyaan pertama saya beralih ke layar sebelah saya ya di mana sudah ada daftar pertanyaan yang disampaikan melalui uh, Q&A box untuk pertanyaan pertama uh, mungkin bisa saya awali dari seberapa akurat background animasi dibutuhkan untuk mendukung atmosfer animasi secara keseluruhan terutama dalam hal detail-detail gambar yang harus akurat secara kultural dan sejarah. Kan tadi disebutkan bahwa Mas Wiyama Sensei ini punya pengalaman membuat background untuk animasi Spirited Way. Di sana ada yang menarik, yaitu ada eh, adegan atau background dalam bentuk onsen. Seperti kita ketahui, onsen ini adalah budaya Jepang. Tapi kan tidak semua audiens itu paham mengenai budaya tersebut. Nah, apakah yang ada di sana itu では Q&A に入りたいと思いますがこう参加者さんからの質問の前に私から質問がありますと、えー、アニメーション全体の雰囲気をサポートするためにはアニメーション背景を、えー、制作するにあたってどこまで正確さを求めますかと 特に文化的及び歴史的な正確さに関してですね。松山先生が、えー、千と千尋の神隠しの背景とか書かれたり、えー、しましたが、その温泉とか、えー、どこまで日本の温泉は正確に書いてあるとかをちょっとお聞きしたいと思います。アニメーションにおいて、まあ、どれぐらいリアルに

スタッフのその背景マンの、uh, 作業の前に、uh, 監督や美術監督といった方々が、uh, 大変、uh, よく調べたり、uh, それから資料を集めたりして、uh, 必要なディテールを、uh, 選んでいただいていました。リうンドカススピリットウェイト Uh, sebelum dia mengerjakan backgroundnya uh, direktur dan uh, direktur seninya sudah mengumpulkan materi-materi uh, sebagai referensi dia uh, dalam menggambar background. その上でワンカットワンカットで必要なリアリティ、つまりどういうところに汚れがついているかとか、どういう金具が建築上ついているか。one cut one cutで, uh Uh, untuk itu, uh, untuk detail-detailnya dia juga menggunakan dokumen-dokumen yang tadi diberikan oleh para uh, sutradara untuk menggambar detailnya. Misalnya di mana ada uh, bagian yang kotor atau di mana alat-alatnya terletak, hal-hal kecil seperti itu, dia jadikan referensi untuk menggambar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Alam Syah. Ya. Alam Syah bertanya kepada Mas Uyama Sensei, bagaimana cara menyatukan atau adjustment warna yang sangat beragam Dan tidak atau clash. えと次の質問なんですが、一つのフレームの中で、えー、いろんな色を使おうと思いますが、えー、それを使いながら調和を位置して、色同士が衝突しないようにするには、えー、その調合とか調整をどうすればいいでしょうかと。 はい、そうですね。あの、先ほど説明に使ったピラミッドがありますね。あ、uh,、タリウッドマンダムにさ。Ingat lagi あー。イラストラシピラミッドやんさやパッケイ。untuk menjelaskan dalam lecture、はい。Um, そのピラミッドでは、まず輪郭や明暗といったものが色よりも重要な要素として土台にありました。 Uh, dalam piramid itu tadi, teman-teman uh, bisa ingat bahwa garis uh, selain itu ada cahaya juga. Uh, semua itu lebih penting daripada warna. Eh, eh Jadi agar warna-warna itu bisa terlihat menyatu semua dan tidak bertabrakan, yang paling penting adalah Uh, menguatkan pondasi uh, garis dan uh, cahaya-cahaya tadi. Eh uh, selain itu ada juga uh, trik un, dalam memakai warna. warna. Eh selain Uh, untuk itu mungkin teman-teman Bisa uh, cari juga Di internet uh, Misalnya uh, Bagaimana uh, uh, Bagaimana uh, Bisa cari di internet Bagaimana cara Mendistribusi warna yang baik Eh, 視聴したい色を使うときは例えば、eh, 7割はそれを支えるベースの色に使って残りの、eh, 25%で視聴したい色やそれからアクセントカラーを5%で配置します、uh,

cara distribusi seperti tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Uyama Sensei. Pertanyaan berikut ini dari Mbak Evelyn Gozali. Saya ingin bertanya untuk membuat gambar latar atau background dalam animasi, pada umumnya dibutuhkan waktu berapa lama dan bagaimana proses atau alur pengerjaannya. Seperti apakah dimulai dari naskah atau skrip dulu, atau Sudah ada pengarahan dari sutradara, kemudian apakah dalam prosesnya terdapat ruang untuk berdiskusi atau menyarankan sesuatu? Oke, eh, 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 kara eh, 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 あとそれからその流れ仕事の流れはどういう流れで、えー、仕事されますかとその,そのスクリプトあのがあったりとかそれから監督さんからの指示があったりそういうおな仕事の流れを知りたいですと、えー、こう意見を言ったりすることはできますかと、えー、まず一枚の背景を書く時間ですが テレビシリーズか劇場化によかにても違います。あ、uh, uh, uh,、プ r a t バークトンディブトカンダーマンガーペクラン、トントゥプルペーティア、サアキタマンガンバーリアルテレフィシー、ディムナンマンガーズ、だとル日ア枚とかー。枚でトゥトゥトゥまゥト 劇場の重いものになると、例えば一日とか二日、えー、そのような、時間がかかったりします。ミサニャ、カロセリアテレフィス、ヤングビリンアン、キタビサムガンバ、ル、サトハリ、リマー、アトナンベグラン、タピ、ウント、クライアレバー、ヤンントウ、ディブトフ、カン、ラビッペンヤフカジャアン、ウントウサトガンバ、ル、サジャ、キラキラン、ブトウカン、サトハリ、アトゥ、ハリ。シボトの流れですが、 えー、背景マンは、えー、レイアウトと呼ばれるもう構図が決まった下絵の絵を受け取ります。その前に監督と打ち合わせして、えー、美術監督は美術ボードと呼ばれる、えー 絵の見本を作ります。そぼろんいと、ましあでディスコシドル、ブサマストラデラ、トロストラデラサニア、パスティプニア、アットボード、ウント、マガバカン、アパシアンディアインガン。ビジュスカントクはその美術ボードをもとに、uh, このハイケーを受け取った背景マンに指示オして絵を描いてもらいます。そぼろんいと、ブダサーカンシーアットボードいとたり、 dia akan menyerahkan materi-materi uh, tersebut kepada si penggambar uh, background supaya bisa dikerjakan. Eh eh Tentu ada background yang kadang sulit untuk dikerjakan, tapi ada juga uh, background yang tentunya mudah untuk dikerjakan. Artis kreatif yang No Jadi biasanya uh, sutradara seninya, director directornya akan membagi tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing pembuat background. Hai, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yamasen Sensei. Berikutnya mungkin saya membacakan pertanyaan dari Atmaja SM. Atmaja SM ini bertanya soal background animasi biasanya dibuat dalam bentuk yang panjang, ya. karena untuk mewadahi kebutuhan work cycle, jadi adegan yang berulang. Bagaimana teknik membuat gambar ya background yang panjang agar perspektif dari gambar tersebut tetap bagus walaupun misalnya ada pergerakan kamera? えーとあとマジアさんからの質問なんですがこうウォークサイクルのシーンのためにこう背景をこう長めに描かけれることがあ,ありますと、はい、それをこう遠近がこう統一するようにはこうなんだろうリアルにこう見えるようにはどうすればいいでしょうか。 はい。ウォークサイクルの長い背景だけではなく、全部の背景に言えることです。ジェディーニー、そこに何ス言うか、ウォークサイクルを言うことができます。まず、um,、手前と奥のコントラストを差をつけることです。<noise> <noise> <Whoa> <noise> <noise> Uh, bedakan kontras antara de barang yang ada di depan dengan sesuatu yang ada di belakang. Uh, pertama yang bisa kita lakukan seperti demo tadi, uh, yang harus ragam adalah arah cahayanya. Terus selain itu. Uh,

kontras yang tidak seimbang atau warna-warna yang tidak seimbang. Hijau terima kasih Masuyama-sensei. Pertanyaan berikutnya berasal dari uh, audiens di YouTube ya, Marvel Maximus. Ini pertanyaannya mungkin lebih kepada pengalaman Masuyama-sensei sebagai seorang background artis, apa yang menurut Uh, masuk Yama Sensei pernah hadapi dan sulit dalam mengerjakannya. Terus bagaimana masuk Yama Sensei menghadapinya? Mungkin ini yang dimaksud proyek ya. Proyek apa yang paling menantang atau paling sulit dikerjakan oleh masuk Yama Sensei? Kira-kira seperti itu. Hai. あの、eh, 多分プロジェクトの話だと思いますが今まで一番難しかったプロジェクトは何でしょうかとそのお困難な点は何だったかのとおそれをどうやって乗り越えたのかの質問ですそうですねあのやっぱり技量的に一番え大変だったのはまだ、えー、若い頃をやった千と千尋の神隠しです <laughs> 本当 Uh, tekniknya yang paling susah, uh, tentu saja pas saya masih muda dulu, yang saya kerjakan pada waktu saya masih muda, yang pertama kali yaitu uh, Spirited Away. Uh, dan semua gambar itu uh, bukan dikerjakan secara digital, kebanyakan digambar dengan menggunakan uh, tangan, えー、絵の具においてはグラデーションというものが紙を濡らして、えー、濡れている間にしか描けない技術なんです。ですから、例えば木の木目があったらそれぞれの色を全部最初に作っておかなければいけません。 Jadi misalnya kalau ada mata uh, mata kayu misalnya, semua warnanya harus digambar terlebih dahulu. Terus selain itu, uh, kalau masalah spirited away, misalnya di dalam kamar, itu ada masalah soal lighting juga, masalah uh, cahaya juga.

Eh, Dan untuk menyelesaikan itu semua Semuanya harus dikerjakan selama uh, Dalam batas waktu satu jam Saat kertasnya masih basah eh eh Dalam arti itu mungkin itu bisa dibilang Sebagai proyek saya yang paling uh, Susah waktu itu Maka eh で以外の部分で言うと、ミオリの森などもなかなか大変な作品でした。カール・ヴィランス・ライン・ガンバル、ムンキン・カリア・ヤング・ジュプル・ミオリの森、アデ、ah えー・ラサト・カリア・ヤンソ・サチュカスケジュールの中で、えー、クオリティを上げるためにいろいろな工夫をしてマネジメントを行いました。 Uh, untuk meningkatkan kualitas gambar dalam jadwal dalam batas waktu yang ditetapkan saya butuh untuk melakukan sedikit banyak uh, sedikit banyak uh, penyesuaian. え、根骨だけでマネジメントをするのではなくて、え、スプレッドシートを eh, kan jadi saya bukan hanya memanage menggunakan insting saya saja, bukan cuman dipikir saja, tetapi saya bahkan membuat uh, satu spreadsheet untuk mengatur jadwal tersebut. Eh, animation uh, Karena animasi adalah karya yang merupakan pengekspresian gambar. Uh, satu gambar bagus saja tidak bisa membuat satu animasi yang bagus uh, Karena itu menurut saya dalam membuat animasi Yang dibutuhkan itu bukan cuma kemampuan kita dalam menggambar Tetapi juga kemampuan kita dalam manajemen waktu uh, Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Suyama Sensei. Ya, karena keterbatasan waktu juga, saya rasa tadi merupakan pertanyaan terakhir ya yang bisa kita ajukan ke Mas Suyama Sensei. Mungkin sebelum kita menutup sesi segmen ini sekaligus mengakhiri acara, ada satu patah atau dua patah penutup dari Mas Suyama Sensei. Silakan. はいえー、とそろそろ時間になってしまいますが、多分先ほどの質問が最後の質問になりました。えー、お時間ありがとうございます。えス、ー、ヤ山先生、またあの、えー、と参加者に一と言お願いしたいなと思います。いいいま今日は私の話を聞いていただきありがとうございました。 今日紹介したのはたくさんある絵の技法の中のほんの一つです、uh, ini, cara, uh, uh, ですが、uh, この複雑に見える世界の中にこんなに、uh, 単純で美しい法則があるということを発見してくれたら、uh, 今日講義をした回があると思っています。 Dan, uh, saya akan sangat bersyukur sekali kalau teman-teman bisa uh, menyadari bahwa di dalam kerumitan gambar tertentu kita bisa menemukan satu aturan yang sederhana yang yang bagi saya sangat indah itu. Uh, makanya kalau teman-teman bisa menyadari hal itu, saya akan sangat senang sekali. Jika menggambar, coba temukan aturan baru di setiap tempat. Uh, buat teman-teman yang saat ini sedang menggambar, melakukan pekerjaan menggambar, uh, cobalah teman-teman untuk menemukan aturan-aturan gambar lain uh, di tempat teman-teman berada. Terima, terima kasih, kasih banyak. Terima kasih. Terima Baik, ya. Sekali lagi, sebagai penutup, saya selaku moderator tentu mengucapkan banyak terima kasih pada Mas Uyama Sensei atas penjelasannya yang sangat menarik, sangat uh, kaya dengan berbagai pengalaman dan uh, insight. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih ke Mas Andri sebagai penerjemah yang sudah menerjemahkan dengan bagus sekali, dengan baik sekali, sehingga kita semua bisa mengikuti dengan baik. Sebagai akhir kata, tentu saya juga mengucapkan terima kasih pada audiens dan kepada Panitia. Untuk itu saya serahkan kembali

Aku ngerasa di sini ini knowledge yang diberikan itu itu sangat memperluas wawasan aku sebagai mahasiswa dan aku yakin audiens-audiens juga dan aku yakin juga untuk para pengajar yang mungkin hadir di uh, partisipan kita hari ini terima kasih juga kepada Mas Yudi yang sudah berkenan untuk memoderatori acara hari ini dan yang pasti terima kasih kepada Mas Andri yang telah mentranslate sesi lektur hari ini dengan sangat amat baik hingga kita bisa memahami itu dengan sangat mudah. Oke teman-teman, kalau gitu aku mau ingetin lagi nih kalian tolong cek di kolom chat di samping Q&A itu ada kolom chat. Kalau kalian pencet itu admin sudah ngirimin ada link untuk kuesioner uh, dan ada juga ada link untuk anak-anak DKV IKJ khususnya untuk mengisi Google Form kuesioner itu tolong diisi ya teman-teman ya karena itu penting banget buat feedback bagi panitia. Aku mau ingetin juga untuk teman-teman yang tadi bertanya, jangan lupa loh untuk DM nama, nomor telepon, sama alamat kalian ke Instagramnya at indonesiajff. Karena mau dikirimin merchandise. Kamu mau merchandise gak Tadi kan nanya pertanyaannya kepilih kan, udah dijawab juga. Nah, karena sebagai bentuk terima kasihnya akan dikirimkan merchandise. Jadi jangan lupa untuk DM nama, nomor telepon, alamat ke Instagram at indonesiajff. Ya, jadi jangan lupa ya dibuka tuh chatnya itu ada linknya ada ada berapa banyak udah kalian pencet-pencetin aja semua nggak apa-apa nggak rugi ini kok kalian. Terus aku mau ingetin lagi, Japanese Film Festival Online 2022 masih berlangsung sampai tanggal 27 Februari. Tuh, 27 Februari. Itu masih lumayan lumayan lama lah sekarang baru tanggal 19 loh. Jadi kalian bisa tonton film Jepang secara resmi gratis dengan mengunjungi situs di jff.jpf.go.jp. Itu linknya juga ada di kolom chat. Kalian udah kalian liatin aja semuanya. JFF Online 2022 menyuguhkan beragam kegiatan pendamping yang bisa diikuti. Yang pasti ada merchandise eksklusif dari JFF Online 2022 yang bisa didapetin secara gratis loh. Jadi kalau kamu mau dapetin merchandise secara gratis, itu kamu bisa ngikutin merchandise hunt dan movie review challenge. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa cek langsung aja ke sosial media JFF Indonesia melalui Instagramnya di @indonesia_jff dan Facebook di Japanese Film Festival Indonesia. Terima kasih banyak atas kehadiran sahabat JFF pada hari ini Jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan, jaga kesehatannya Saya Kansa Putri Hakim, mohon undur diri Selamat sore dan selamat menikmati JFF Online 2022